Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu cerita tentang seseorang yang tidak ingin melaksanakan sholat lantaran beberapa alasan. Alasan yang pertama, orang ini berkata, bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih ngontrak. Kalau punya rumah sendiri, walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah Pak. Kemudian orang tersebut diberi rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Ternyata belum juga mau sembahyang. Dijawabnya lagi, iya Pak, rumah emang udah punya sendiri. Cuman kecil Pak, atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang, saya ibadah. Sembahyang saya rajin. Lantas orang tersebut diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen. Bagus rumahnya, tapi lain lagi. Iya, rumah sudah permanen, tembok, ubin, cuma isinya belum ada Pak. Perabotannya belum ada. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang saya beribadah. Diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas rumah, tehel lantainya sudah pakai karpet. Ada kulkas, ada TV dan lain-lain. Perabotan sudah ada, Pak, cuma kendaraan belum punya ini. Kalau punya kendaraan enak, Pak, kemana aja cepat. Ke masjid juga getap dah. Rajin katanya. Dengan itu diberikan lagi rezeki oleh Allah, bisa beli kendaraan. Lain lagi nanti, sudah punya sepeda, pengen punya motor. Punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil, kepengen punya pesawat terbang. Sudah punya kebun, pengen beli sawah. Laut, gunung, diborong semua. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish. Karena sifatnya memang sangat abstrak. Oleh karena itu, dalam menyikapi perihal rezeki ini, tak boleh terlalu tinggi kita punya cita-cita untuk membayangkan bagaimana rezeki itu akan berlimpah pada kita. Tetapi tanamkan dalam hati sejauh mana kita punya kesyukuran kepada Allah. Allah memberikan kita kesehatan untuk bisa berjalan kaki. Lihat pada yang tak mampu jalan kaki. Alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Tetangga saya jalan pun tak bisa. Begitupun seterusnya kita punya sepeda. Lihat pada yang jalan kaki. Alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana jalan kaki saja. Yang punya motor pun tanamkan dalam diri sifat kesyukuran. Punya motor alhamdulillah, tetangga saya masih punya sepeda. Belum lagi rantainya putus pada saat dapat tanjakan, capeknya setengah mati menggayung sepedanya. Kalau punya mobil, syukur lagi. Jangan pengen beli pesawat, jangan pengen beli jet pribadi. Karena kenapa?
Yang namanya orang dalam memiliki harta itu tidak akan pernah ada rasa puas. Bila mana? Bila kesyukuran jauh daripada hati kita. Makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, syukuri di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang yang bersyukur kepada Allah itu? Yang pertama, dia rajin beribadah. 5 waktu tak pernah ditinggal. Salat-salat sunnah, bahkan pun ibadah sunnah dilaksanakan, dikerjakan semuanya. Kenapa? Selalu ditanamkan dalam diri sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sifat syukur itu bisa berada dalam diri kita? Ada lagi satu hiasan cerita. Makanya saya sering sampaikan, belajarlah pada tukang parkir. Tukang parkir itu hidupnya enak. Dititipin motor, dijaga. Dititipin mobil, dijaga. Amanah betul tukang parkir ini. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, tukang parkir ini punya banyak mobil, punya banyak motor, tapi santai-santai saja, tenang-tenang saja. Tidak pernah dia bangga dan sombong kepada orang lain karena punya banyak motor, karena punya banyak mobil. Karena memang mobil dan motor itu titipan. Apa prinsip tukang parkir ini sehingga bisa setenang itu ketika dititipkan kendaraan yang mewah? Dititipkan mobil yang mewah, motor yang mewah. Kenapa? Karena dia tanamkan dalam dirinya bahwa semua ini adalah titipan. Ngomong-ngomong, kalau bicara tentang titipan, orang titip mobil kepada kita, dijaga enggak tuh? Tukang parkir ini akan menjaganya. Kalau tak dijaga, tidak amanah, berarti yang punya mobil marah. Dititipkan motor yang bagus, maka tukang parkir ini akan menjaga dengan penuh amanah. Kalau tak dijaga, dibiarkan spion miring, dibiarkan kaca bemper pecah, maka akan marah yang punya motor. Begitupun dalam kehidupan di dunia ini, Allah titipkan harta yang banyak, Allah titipkan kemewahan kehidupan, dijaga betul-betul. Agar supaya apa? Kita selalu pandai untuk bersyukur kepada Allah dan Allah tidak marah kepada kita. Ada orang yang dititipkan harta, ada orang yang dititipkan tahta, ada orang yang dititipkan pangkat jabatan yang tinggi, tapi mereka menyalahgunakan dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak tak pernah mereka bersedekah. Diberikan pangkat jabatan, dia menganiaya, menzalimi orang lain dengan pangkat dan jabatan itu. Bagaimana Allah tidak marah kalau kita melakukan demikian? Agar supaya Allah tidak marah, jaga harta itu dengan baik. Berikan hak kepada orang yang memiliki hak di dalam harta kita. Karena seberapa banyak pun harta yang kita miliki, tetap ada orang lain yang punya hak di dalam harta kita. Sumbangkan ke masjid, sedekahkan kepada fakir miskin, yatim piatu. Karena yatim piatu dan fakir miskin tetap ada hak mereka di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita diberikan titipan oleh Allah sebuah pangkat dan jabatan yang tinggi, pergunakan sebaik-baik mungkin di jalan Allah agar Allah redha terhadap kehidupan kita. Kita punya pangkat jabatan yang tinggi, tapi kita pergunakan untuk membuat orang tersakiti, terluka dan terzalimi, Allah marah. Tapi kalau kita mengayomi orang lain, melindungi yang seperlunya dilindungi, justru menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang di bawah kita, maka Allah tidak akan marah. Kenapa? Kita menjadi hamba yang amanah, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, titipkan kepada kita. Barangkali inilah sekelumit cerita
yang insya Allah mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Kebenaran hanyalah milik Allah, kesalahan adalah saya pribadi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.